Oke, buat sahabat semua, dan dengan cuplikan video clip awal tadi itu, yaitu Raiko sudah sembuh dan mulai beraktivitas kembali syuting itu ya. Alhamdulillah ya, itu semua berkat doa-doa para fans tentunya. Amin, amin ya Robbal Alamin. Dimana kemarin dia sempat berbaring ya beberapa hari karena kecapean, jadi hanya sampai saat kita ini sudah pulih kembali dan dapat beraktivitas seperti biasa. Oke, buat sahabat semua, banyak juga nih yang berkata bukannya kemarin Azab sudah ketemu Raiko di rumah sakit secara diam-diam. Ya memang benar sudah ketemu di rumah sakit secara diam-diam. Dan ini maksud Bang Mimin, apa salahnya bertemu ataupun datangi Raiko ke rumahnya atau ke tempat syuting kalau memang masih kangen. Yang namanya besuk dengan kangen itu beda ya. Kalau besuk orang sakit itu masih hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Kalau ada orang sakit kita menjenguk. Tapi kalau dengan kangen itu beda lagi. Namanya kangen dengan sedekati seharusnya datangi ke lokasi syuting. Oke, buat sahabat semua, jadi jangan salah paham dan salah tangkapan tentunya. Intinya adalah aku berpikir dengan Azub ini sebenarnya sama-sama saling dulu, sama-sama saling kangen, dikarenakan proyek yang memisahkan mereka dua. Makanya mereka saat ini tidak berjauhan ya, walaupun kemarin sudah bertemu di rumah sakit. Tapi kita lihat sebentar ya, itu pun Azub saling seperti ini dapat memasuki kembali. Dia hanya menempatkan diri. Jadi kedua insan ini sedang jatuh cinta ataupun bucin ini sebenarnya sama-sama rindu, sama-sama tak ada apa-apa gerakan. Sekian yang ingin katakan, ini semua untuk mendongkrak karir mereka berdua. Semua ada skenario di belakangnya. Tidak seperti tahun-tahun lalu ya, di mana mereka selalu belak-belakan berdua, entah itu lagi nonton atau lagi apa, mereka selalu jalan bareng. Dan Najim juga menggosipkan kalau mereka itu putus. Nah, itu gosip yang tidak benar ya, kalau mereka putus. Jadi jangan terhasut oleh gosip-gosip yang gak jelas tentunya. Oke, buat sahabat semua, sebelum kita lanjut langkah baiknya nih, yang harus bergabung di channel Bang Mimin, nyalakan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya dari channel ini. Nah, ada juga yang berkomentar di channel Bang Mimin ya, katanya Sang Peramal meramalkan kalau Raiko dan Azub ini memang saat ini sedang berjamaah. Tidak perlu diramal ya, karena saat ini mereka sedang berjamaah, jadi kita gak perlu ramal-ramal lagi. Semua itu hanya kebetulan apa yang terjadi, karena Sang Peramal pun sudah melihat berita Azob tentunya. Lagi buat sahabat semua, kita doakan saja ya, mudah-mudahan mulai dari bulan ini dan kedepannya seterusnya ada perubahan antara Azob dan Raiko bisa seperti dulu lagi. Amin, amin ya Robbal Alamin. Lagi buat sahabat semua, hanya ini bisa Bang Mimin sampaikan. Di sini Bang Mimin hanya ingin mengabarkan kalau Raiko pada pekan sudah sehat kembali dan beraktivitas kembali. Dan yang kata tak lupa Bang Mimin ucapkan terima kasih buat semuanya yang masih setia di channel ini. Terima kasih banyak-banyaknya, karena tanpa kalian channel ini bukan apa-apa. Kita akan berkembang tentunya. Dan karena tak lupa, Bang Mimin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.